Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara share template capcut ke TikTok ya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi di sini kita akan langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini misalkan ya, di sini saya akan menggunakan template ini. Kita masukkan saja ke dalam fotonya. Oke, di sini saya akan masukkan untuk foto yang ingin saya gunakan, nah, seperti ini ya. Kemudian ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi cara agar bisa kita share. Oke, di sini kita ekspor terlebih dahulu ya. Kemudian kita ekspor. Dan di sini pastikan sampai 100% ya. Jadi kemudian di sini untuk cara share-nya ke TikTok tinggal kita biarkan saja teman-teman ya. Jadi kita biarkan sampai 100%. Kemudian nanti akan secara otomatis beralih ke TikTok ya. Jadi sebenarnya untuk cara share template capcut ke TikTok itu sangat mudah sekali ya. Ketika kita simpan, itu bisa kita langsung share saja ke TikTok. Jadi nanti di dalam video TikTok itu akan ada menu capcut ya di bagian bawah dari videonya. Oke, dan di sini tinggal kita tunggu saja sampai 100% teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang mungkin sudah menjadi kreator di Capcut ya, biasanya akan mendapatkan penghasilan juga untuk di aplikasi Capcut ini ya. Jadi di aplikasi Capcut ini juga bisa menghasilkan uang teman-teman ya, jika kita bergabung ke kreator di aplikasi Capcut ini. Dan oke, teman-teman bisa lihat ya, jadi secara otomatis dia akan langsung beralih ke TikTok ya. Kemudian tinggal kita klik saja bagian berikutnya. Oke, dan di sini oke, sudah ada menu fitur capcutnya, tinggal kita posting saja. Oke, dan secara otomatis oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Jadi kita tunggu teman-teman ya, jadi sampai videonya selesai. Oke, jadi untuk videonya sudah 100% dan di sini tinggal kita cek saja untuk videonya teman-teman ya. Jadi di bagian bawah ada logo capcutnya. Oke, jadi tampilan TikTok terbaru adalah seperti ini ya. Jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Ketika kita klik, otomatis akan beralih ke aplikasi TikTok ya. Oke, ataupun template ataupun memunculkan template yang kita gunakan. Nah, otomatis di sini akan tertera teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara share template capcut ke TikTok. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.